Malaysia Nadi Seri Pagi. Baik, untuk pada kita kini untuk kita bawakan kepada anda tentang topik yang pastinya menarik minat para wanita luar sana. Untuk kita bercakap tentang isu fashion, apa trend fashion raya 2018 ini. Kalau kita amati ledakan dan juga evolusi fashion yang memperlihatkan busana raya atau baju raya ini semakin tidak terhad kepada yang berasaskan kepada tradisional. Banyak ditambah baik dengan konsep contemporary dari segi style, gaya, corak dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi pilihan untuk 2018 ini? Jadi kita bersama dengan Puan Sharifah Shasha, Dato' Habib Zamzam, iaitu salah seorang usahawan di negara kita yang membawakan jenama ini sendiri, Shasha Habib. Ya, betul. Sihat? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat. Masih lagi bertenaga. Bertenaga walaupun berbadan dua ni. Ya. Okey, Shasha. Bercakap tentang fashion ini 2018 ini, kalau kita singkaplah sebelum-sebelum ini dalam fashion berhari raya ini, dulu pernah menjadi satu fenomena bagi wanita, peplumnya, dan lelaki juga sekarang ini bukan memakai baju Melayu je, suka pakai kurtanya, kan. Betul. Untuk tahun 2018 ini, apa yang akan memenuhi pasaran buat untuk fashion tahun ini? Bagi kami di Prima Wede dan juga Shasha Habib, apa yang kita ketengahkan adalah apa yang pelanggan kita inginkan, iaitu baju-baju yang moden dan kain yang fabric yang sangat-sangat selesa untuk dipakai. Seperti yang saya pakai sekarang, satin silk, ada juga kain daripada brokat, kain chiffon, crepe dan juga corak-corak yang sangat-sangat simple dan minimal, tak terlalu sarat, senang, bukan hanya untuk dipakai raya sahaja. Maknanya boleh dipakai untuk mana-mana majlis. Ya, betul. Macam ini boleh dikatakan agak glamour juga lah di hari raya. Agak kan? Glamour, tapi boleh untuk cikgu-cikgu contohnya, untuk kerja pejabat still boleh pakai selepas raya. Kita shopping untuk raya dan juga berjimat cermat. Selepas raya pun still boleh pakai lagi. Yang penting orang ramai nak kelihatan cantik. Yang penting harganya pun harus berpatutan juga, kan. Dalam dari segi pemilihan kriteria untuk baju raya ini sendiri, saya rasa material itu yang tidak panas ataupun yang senang untuk kita bergerak. Itu menjadi satu kriteria utama. Itu betul, menjadi satu kriteria utama bagi kami di Shasha Habib untuk mengeluarkan produk-produk yang sangat simple dan boleh dipakai untuk sehari-hari. Seperti juga jenama Arjuna by Prima Wele, itu kita gunakan kain daripada cotton jerman. Sangat-sangat selesa, boleh dipakai seharian, boleh pergi solat Jumaat, boleh pergi kerja, untuk dipakai bergaya ke mana-mana sahaja. Okey, kalau untuk 2018 ni material yang bagaimana yang menjadi idaman para wanita, kan? Untuk tahun 2018 ni kebanyakannya kita gunakan material yang plain seperti yang saya pakai sekarang juga, satin silk. Ada juga chiffon, dan untuk printed juga kita gunakan material yang sangat-sangat selesa, sejuk. Tak perlu lining. Itu yang terbaik di Prima Wele dan juga Shasha Habib boleh dapatkan collection kami untuk menjelang raya ini. Okey, kalau ada dari segi pemilihan warna pula untuk tahun 2018 ini, mungkin warna-warna yang agak tidak terlalu menyerlah sangat. Kala-kala yang nude, pastel itu yang kita kita mengetengahkan kala-kala pastel seperti rusty blue, nude, sebab ada demand untuk vibrant color, tetapi sekarang trend sudah berubah kepada pastel sebab pastel ini orang tergamak nak pakai ke mana-mana sahaja. Untuk urusan seharian dan juga kerja, raya pun sama. Macam tu. Okey. Puan Shasha, kalau kita tengok fashion kita memang dah dipelbagaikan lagi. Kalau dulu mungkin fashion tradisional dulu, okey, raya-raya je memang tertakluk kepada kalau wanita itu kebaya, baju kurung. Macam sekarang ini, pada pendapat Puan Shasha sendiri, bagaimana melihat fashion, aliran fashion yang terkini yang ditambah baik lagi dengan dipelbagaikan lagi dengan warna perinciannya, dengan kelahiran sekarang ni bunga 3D aja. Ya, betul, betul. Dengan kelahiran designer-designer dalam pasaran, kita bukan sahaja mengeluarkan kebaya, kurung moden, dan juga kita keluarkan seperti kurung moden, tetapi ada pattern-pattern tersendiri, bukan tertakluk kepada peplum sahaja. Terlalu banyak, kalau saya nak ulas kat sini tak boleh. Kena pergi dan tengok sendiri, kena dapatkan collection kami. Yang macam saya pakai sekarang kan, kurung moden. Tetapi still ada juga perincian lace. Tahun ini trendnya banyak lace. Banyak lace. Banyak lace dan juga lace embroidery pun ada. Sulam embroidery. Okey, kalau material lace ni agak mahal, dia tengoklah ada jenis-jenisnya. Dan mungkin agak
sesuai untuk berada di tempat yang mungkin berhawa dingin. Jadi penjagaan kain itu sendiri pun agak sukar kalau ikut kan. Mungkin itu sesuai juga sekarang dengan yang kita keluarkan pakaian ready to wear itu yang menyelesaikan masalah customer-customer di luar sana. Biasanya kalau lace kita perlu dapatkan di kedai yang mewah dengan jahitan perincian tersendiri. Tetapi di pakaian ready to wear ini semua orang boleh bergaya dengan lace. Lace itu tidak perlu di dry clean, boleh dijaga dengan senang sekali. Tapi dengan basuh tangan lah. Okey, itu dari aspek fashion wanita. Untuk fashion lelaki dan juga fashion kanak-kanak. Untuk tahun 2018 ni mungkin... Kanak-kanak banyak PWE Kids dekat Pemilu kan. Mendapat sambutan yang luar biasa. Pattern kanak-kanak biasanya ibu ingin matching bersama dengan anak. So, kita keluarkan pakaian yang pair. Kalau contohnya kalau baju saya pakai, dia ada pair untuk kids. Dan juga lelaki juga, baby pun kita ada kurta. Pun kita gunakan material yang sama dengan untuk orang dewasa. Maksudnya anak-anak kita dijaga rapi dari segi kualiti, mereka mendapat kualiti yang sepatutnya, selesa, tidak panas dan juga boleh digunakan sehari-hari, yang boleh bermain, melasak apa semua. InsyaAllah kita ada di Prima Wele. Yalah, kalau boleh kita bukan hanya boleh dipakai di waktu beraya saja kan, boleh dipakai untuk hari-hari baju yang Melayu biasa. Baju Melayu pun sama, baju Melayu, kurta, baju Melayu zaman sekarang. Kalau dulu hanya ada satu jenis cutting. Macam sekarang kita keluarkan yang J-fit, kita ada yang mengikut bentuk badan, ada yang loose, yang berbadan besar, semuanya ada. Tapi kadang-kadang ada juga segelintir yang agak melihat keaslian, nilai-nilai tradisi yang ada pada baju tradisional itu telah dirosakkan dengan fashion yang terlampau. Kadang-kadang kan kita nak ada nilai-nilai. Kami masih menjaga nilai-nilai estetika tu, nilai-nilai tradisional. Kalau pakai kurta daripada Arjuna, baju Melayu daripada PV Man, confirm orang akan tengok kat mana ni dapatkan baju macam ni. Sebab cantik. Masih nilai-nilai tradisi masih ada. Cutting pun cantik dan juga kain yang sangat selesa. Itu yang paling boleh penting. Dapatkan. Itu yang paling penting. Kita sangat menjaga kain dan kualiti. Mana tak ada ya? Ada koleksi baju Melayu hipster dulu yang pakai tak ada yang terlalu menampakkan yang corak bertindih-tindih, tak ada. Kita masih mengekalkan tradisi. InsyaAllah semua customer dan pelanggan akan berpuas hati. Dan setakat ni memang collection kami antara yang menjadi sambutan hangat di luar sana bagi masyarakat Malaysia. Ada 3 outlet. Okey, terima kasih Puan Syasha atas perkongsian tentang itu, the trend fashion raya 2018. Yang penting, apapun kita perlu serlahkan personaliti kita. Itu yang akan menampakkan kita lebih cantik bergaya. Betul. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Okey. Baik, kita akan melihat ke Jabatan Meteorologi seketika untuk kita melihat tinjauan cuaca. Dan selepas ini banyak lagi yang akan menanti.